Oke, jadi kali ini kita bakalan ngebahas sebuah map legend. Jadi ya kita nggak bakal bikin bukan bukan nggak bakal sih. Kita kali ini nggak bikin video tentang Edon dulu, oke? Ya walaupun ini ada hubungannya sih tentang Edon, tapi ya ini intinya kita bakalan ngebahas sebuah map legend, oke? Legend map legend di Minecraft, oke? Mungkin di antara kalian player baru mungkin nggak tahu tentang mod ini, oke? Nah, kalau kalian player lama, yang player lama itu udah main sekitar 10 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, ya memang lama guys ya, ini map lama banget. Sekitar 10 tahun yang lalu map ini udah muncul cuy ya. Dan sekarang 2021, jadi map ini udah benar-benar udah 10 tahun sih. Bahkan hampir lebih kan, karena kan kita mau tahun baru juga. Dan ini udah mau tahun baru tuh kan. Di rumah gue ada suara muncul. Bangke tuh orang woi, belum tahun baru kocak. Oke. Jadi kali ini Anda akan menyaksikan sebuah map legend, atau kali ini kita bakalan ngebahas tentang sejarah di Minecraft karena map ini bersejarah banget. Gue nggak tahu sih sejarahnya apa, karena dulu gue main Minecraft 10 tahun lalu itu dulu guys ya, 2011 kalau salah, itu gue masih amatiran, oke? Gue mainnya masih kayak orang goblok nih itu ya, nggak tahu apa-apa, oke? Oke, terlalu banyak basa-basi lagi, oke? Di sini di belakang gue ada beberapa tulisan di situ. Jadi kita akan bahas juga. Map ini namanya The Temple of Notch. Yap, Notch. Buat kalian yang nggak tahu itu Notch itu yang menciptakan Minecraft ya. Dari 2009 Minecraft tiba itu karena Notch, oke? Berterima kasih kepada Notch, oke? Karena dia yang sudah menciptakan Minecraft, dan tanpa Notch saya tidak akan bisa seperti ini, oke? Nah guys, di depan gue ini ada ini guys ya. Buat kalian yang tahu The Temple of Notch, pasti kalian tahu kan ini udah nggak asing lagi bagi kalian cuy ya. Buat kalian yang player baru ya. Dan ntar gue jelasin sih ya, sekalian kalian belajar lah ya, buat kalian player baru, oke? Okay? Oke, di sini juga gue kayaknya nggak bakal ngelawak di dalam video ini karena video ini ya nostalgia, cuy, nostalgia bagi gue, cuy ya. Ini video bakal jadi nostalgia, cuy, karena ini map bersejarahnya. Lihat guys, pohonnya, oh my god, bersejarah sekali matahari. Oke, kita nggak bakal situ. Oke, di sini di belakang di sini ada penjelasan ya tentang mapnya. Gue orangnya contohnya males baca sih, gue nggak mau baca sini. Ini tentang aturan-aturan sih ya, ini cara main mapnya tuh drop gold dan sebagainya. Buat kalian yang lihat cuplikan video tadi pasti kalian tahu cuy ya bagaimana mapnya. Oke, ini dia di belakang ini apa sih, Jose Gore. Oke, ini penjelasan doang, buat kalian mau baca nih bahasa nih, kalian baca, oke? Nih tuh kalian bacakan, oke? Kalau kalian mau baca, kalau enggak ya udah sama seperti saya, oke? Ini tombol buat apa? Oh, ini tombol buat reset cuy ya. Oke, nggak usah reset lah cuy. Oke, sini ada more apa ini? Oh ini yang tadi, oke. Oke. Jadi guys ya, kita jalan dulu ke mapnya. Jadi map ini tuh di sana guys ya. Map ini tuh sebenarnya nggak banyak banget sih fiturnya, cuman the temple doang, Temple of Notch. Kayak gini guys ya, kayak yang dicuplikan tadi. Oke. By the way itu tadi video asli tuh ya, asli dari yang bikin map ini, oke, 2011. Nah ini dia guys ya, templenya. Jadi kita tinggal jatuhin gold di sini seperti ada video di depan. Nah, habis itu ya kebuka cuy gininya, oke. Oke, jadi Anda bisa pakai gold ini yang tadi, oke. Bentar kita ambil dulu. Goldnya satu doang sih harusnya. Enggak usah banyak-banyak cuy. Ini banyak kali loh. Dikasih loh cuy. Oke dah. Nih guys ya, gold kita bagi aja. Kita bagi jadiin satu gitu ya. Nah ini gold satu cuy. Oke, ada suara motor, sorry. Oke, ini map bersejarah sumpah. Oh my god, akhirnya saya bisa kembali ke masa lalu gitu ya kan. Saya pengen sekali ke masa lalu woy. Saya bosan dengan dunia yang kejam yang sekarang ini. Banyak virus. Ini berapa PDB ya? Oke. Oh ya guys ya, satu lagi. Jadi map ini tuh pas pertama kali dia keluar itu untuk Java teman, untuk Java sama yang di PC itu ya, itu ya kalau salah sih ya. Kalau dulu kayaknya The Temple of Notch versi Bedrock kayaknya belum ada sih, gue nggak tahu lah itu ya. Gue cuma ngeliatnya dulu guys ya, itu di PC teman, di PC orang main PC setelah itu ya main map ini gitu loh. Gue belum ngeliat orang yang main map ini dulu di Android, oke? Okay. Map ini sumpah nostalgia dengan oh my god dude. Oke, masa banyak bahasa lagi. By the way, kita buat kalian belum dari dulu pengen nyoba map ini, sekarang kalian bisa nyoba cuy ya.
nyoba walaupun udah lama sih mapnya, udah 10 tahun yang lalu, cok. Oh my god, sekarang kabar yang bikin gimana, coy? Udah 10 tahun, cok. Oke, kita buang saja di sini. Nah, di sini. Jadi dia itu bakalan gini, cok, ya, kebuka. Nah, kebuka gitu. Kebuka terus dia itu oh ini ada redstone, coy. Di video aslinya enggak ada redstone, cok, ya. Ya nama juga bedrock, cuy, kan beda kan. Oke. Ini guys, kita memulai menuju the Temple of Notch. Oke, apakah gue beruntung? Gue beruntung dapat emas atau dia bakal nangis, cuy, ya? Dan gue jatuh. Oke, mudah-mudahan gue beruntung, oke. Oke, mudah-mudahan. Ayo. 1 2 3, coy. Hi Notch. Selamat. Nangis kan? Nangis, cuy. Kenapa saya baru datang Anda harus menangis gitu loh. Oke. Aduh gold gue hilang pula, aduh. Oke, apa lah, pantesan dikasih banyak, cuy. Gini, coy. Mending gue ambil satu gitu ya kan, mending gue ambil satu. Ini. Nih, gue kumpulin. Astaga. Tolol banget ini. Oke. Nih, coy. Gue itu orangnya hemat, cuy, ya. Gue enggak suka boros-boros. Jadi gue terpaksa ribet-ribet kayak gini, ya. Oke, goldnya satu doang, cuy, ya. Ternyata hilang, cuy. Oh my god, why not? Gue dicemplungin lava lo, cok. By the way, kebuka lagi lo. Woi, reset, woi. Oh, ini gue dan tombol reset, cuy, ya. Oh, begitu. Oh ya guys, ya, karena ini bedrock, cuy, ya. Bedrock sama Java itu beda, cuy, sistem restore-nya. Oke. Kita reset. Oke, dia reset. Oke, mantap. Oke, rada ribet sih, tapi apalah, ya. Oke. Yang penting kita bisa mencoba sensasinya, oke. Bukan yang player baru, ini adalah sejarah Minecraft, oke. Kalian bisa belajar sini. Ini kita tinggal buang gold ke sini. Yang bisa sih cuma gold doang sih kayaknya. Kalau item lain kayaknya nggak bisa, coy. Harusnya nggak bisa loh, ya. Oke. Okay. Langsung saja. Nah, langsung saja, mudah-mudahan beruntung. Harusnya beruntung sini. Tadi gue udah sial, cuk. Kenapa sih? Saya menangis loh ini, aduh. Gua lupa. Pak, kenapa sial lagi loh, Pak? It's okay, bro. Oke, kita ambil lagi, cuy, ya. Apa lagi ini, anjir? Oke. Aduh, ini nih. Putulah. Oke, dah. Ini sekalian kita kasih 4, ya. Coba, guys, ya. Kenapa lo gue enggak dapat item yang bagus kayak, cuk? Kenapa nangis mulu ini, Notch? 10 tahun sekian, guys, ya. Mentang-mentang dia sudah dilupakan oleh veteran Minecraft, oke. Dia nangis terus, woi. Kasih gue keberuntungan kek, woi. Oh, yes. Let's go. Akhirnya. Let's go, Maman. Kita udah kasih keberuntungan, oke. Okay. Oke, okay, nice. Oke, okay, sebenarnya tuh gue belum pengen balik dulu karena gue pengen ngelihat gitu ngomong gue goblok anjir. Melihat Notch. Hi Notch. 10 tahun. Oke, okay, btw map-nya kayak gini. Ada redstone tuh ya, guys, ya. Yap. Redstone tuh btw ini gue mainnya di versi 1.17 masih, cuy, ya. Jadi gue belum pengin update ke Minecraft 1.18 ya karena gue malas aja sih. Karena ya begitulah, gue pengin nyoba sensasi itu loh. Oh my god. Map lama, cuy, ini, cuy. Notch itu dari gimana, ya? Buat kalian yang nggak tahu, cuy, ya, gue mau cerita sedikit tentang Notch ini, guys, ya. Jadi Notch itu adalah mungkin kalian tahu lah semuanya pencipta Minecraft video, ya kan, yang bikin Minecraftnya. Dan pada tahun 2014 kalau nggak salah, guys, ya, itu Notch menjual Minecraft. Jadi yang megang Minecraft sekarang itu bukan Notch lagi tapi pihak Microsoft, oke. Buat kalian pengen tahu asal usulnya, ya kalian tinggal cari aja di YouTube karena banyak banget youtuber yang ngebahas tentang ini, oke. Oke. Okay. Jadi ini dia. Ya map-nya cuma gini doang. Enggak ada spesial lagi, cuy. Tapi emang gimana lagi, cuy? Ini kita BTW dapat gold 3, emerald sama diamond. BTW kalau gue ngeliat di official videonya itu banyak, cuy, dikasih barang-barang ini. Ini kenapa pelit, woi? Oh ya, guys, karena map ini sudah tua, guys, ya, sudah tua. Yang apalah ya pelit-pelit gitu, ya kan. Dan ini juga map ini tuh udah
nggak ada yang ngebahas map map ini lagi gitu. Mungkin mungkin ada beberapa YouTuber yang ngebahas tentang map ini, contohnya Mavin, kalau kalau nggak salah gue lihat pada saat itu Mavin sama Z22, dan nggak ada lagi cuy, mereka mereka doang sih kayaknya, atau ada siapa lagi. Astonishing kayak pernah sih. Oke, okay. BTW ini belum di reset cuy, kita bisa bolak balik cuy. Oke, tapi nggak apa lah ya, jangan jangan kita reset dulu ya. Oke, dan ya begitu aja. Veteran Minecraft sekarang itu udah ngelupain map ini. Gue nggak tahu karena mereka lupa sama map ini, atau emang karena mereka nggak tahu cuy tentang adanya map ini. Tapi nggak apa lah ya, karena map ini tuh cuman sekedar untuk hiburan doang, dan udah lama juga sih, 10 tahun cuy, 10 tahun, bayangkan itu udah lama banget cok. Oke, okay. Oh ya ya guys ya, gue mau bisa game mode crafting sih, karena gue pengen kepo kepo aja tuh. Oke, okay. Oh bisa bisa bisa, karena gue kepo aja cuy. Gak bisa cuy. Oh, personal gamenya cuy ya, goblok emang. Aduh bang, personal gamenya bang, goblok. Nah, oke, okay. Ah, begini cok. Jadi gini cuy ya, dia kayak ada perbatasan gitu sih. Nih, ini kayak ada batas-batasnya gitu tuh. Airnya tuh kepotong gitu ya cuy. Iya mungkin dari kopian dari gini guys ya, map asli dari Javanya. Dan ini juga sistem redstone-nya kayaknya udah dirubah sih cuy. Karena kan yang di Java sama Java sama Bedrock itu kan redstone-nya beda cuy. Oke, okay. Kalian misal Anda bisa lihat di sini, kalian semua cuy ya. Nah ini adalah temple-nya. Ada banyak redstone cuy di atas cuy. Kita di sini cuy melihat wajah Notch yang sangat menyedihkan ini guys ya. Dia kira-kira gimana kabar Notch sekarang guys ya? Dari 2014 dia udah nggak terlihat lagi cuy. Nggak gitu juga sih. Mungkin dia dia kalian tahu. Gue nggak mau sih ngelihat ke dalam isi Notch ini apa, karena gue udah lihat di video official videonya cuy ya, yang bikin The Temple of Notch ini tuh udah ngasih lihat cuy. Jadi gue nggak perlu ngeliat lagi lah. Buat apa tuh anjir, gue juga nggak ngerti tentang redstone gitu ya kan. Oke, dia tuh seperti ini. Ini ada mukanya, terus di sini apa cuy? Gue pengen lihat ke gunung-gunung ini sih. Yo. Bro, ini juga kepotong cuy. Kayaknya ini loh, kepotong juga cuy. Oke, tapi apa lah ya? Mungkin batas dari limitnya mungkin. Enggak sih kayaknya. Enggak mungkin. Batas dari limit. Belum, cuy. Oke. Okay. Kita berada di Temple of Notch, bayangkan guys ya. Oh my god, dude. Oke. Okay. Hi Notch. Yay. Ini mata Notch guys, sumpah guys, yang bikin ini kreatif banget sih, sumpah. Oke, okay. Oh iya guys, satu lagi. Kalau kalian nggak tahu, dulu di saat map ini tuh banyak-banyak diperbincangkan gitu, banyak muncul-muncul hoax lagi tentang seed 0. Kalau misalnya kalian bikin dunia terus bikin seed 0, itu kalian bakal langsung ketemu Temple of Notch ini. Padahal itu udah jelas-jelas bohong kali loh itu. Sumpah guys, itu orang-orang zaman dulu cuy ya. Gue ngakak sumpah ngeliatnya cuy. Ini udah tahu, udah jelas-jelas ini map, sebuah map. Kenapa masih dibanding-bandingin gitu tentang seed gitu loh. Kalau kalian klik, kalau kalian pencet seed, bikin-bikin seed kayak gini, ntar bakal ketemu seed notch gitu ya. Padahal enggak cuy. Mungkin banyak video-video YouTube yang udah dulu banget yang bikin tentang hoax kayak gitu cuy. Enggak jelas sumpah. Dan ya gue nggak perlu nyoba sih, kalau gue klik seed 0 ya nggak bakal muncul cuy seed notch kayak gini tuh, nggak bakal, karena ini sebuah map. Oke, okay? Ini sebuah map, jadi nggak ada di fitur mojang itu langsung, itu nggak ada cuy, nggak ada ya. Oke, okay. Tidak mungkin itu guys ya. Ya beginilah cuy ya, dulu tuh banyak hoax ya, hoax yang kayak gini contohnya ngakak sih. Untuk hoax yang kayak Robren atau Portal Surga itu ya gue sih masih agak ketipu sih. Ya gue kira bisa aja sih. Kalau soal ini sih enggak. Ya karena saya rada smart waktu itu, enggak terus juga sih. Oke, okay. 15 menit ini sudah guys ya gue recordnya. Dan gue bakal coba main lagi, oke. Okay? Gimana kan sudah jelas kan tentang map ini kan, sebenarnya enggak banyak-banyak juga sih yang perlu gue. Ini kenapa rekaman gue ngebug? Woi. Rekaman gue ngebug, guys. Lah ngebug guys ya. Oke, ngapa. Tuh kan ngebug kan, astaga naga. Oke. Kan aduh. Kenapain lo? Mungkin karena mapnya mungkin ya. Oke, enggak apa-apa.
Oke, kita bakalan coba cuy ya. Kita bakalan coba reset lagi. Gue bakalan ke adventure lagi. Woi, pencet cok. Ini susah kali loh ini Minecraft. Kenapa gitu lo? Ke adventure. Dah. Apa bila perlu gue nyemplung ke sana enggak bisa sih, enggak mungkin bisa, cuy. Oke. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan tentang map ini karena banyak juga bilang tentang di map ini tuh di dalam ada misteri-misteri gitu ya kan yang belum terpecahkan. Gue enggak ngerti sih. Mungkin kalian para redstoner mungkin tahu sih ya. Karena map ini kan redstone, cuy, tentang redstone. Kita bakal reset. Oke, sudah. Oke, kita enggak usah sih ini aja pakai, cuk. BTW, barang-barang yang ini hilang dong ntar. Astaga. Ini gue taruh. Nah, enggak apa-apa hilang, guys ya. Mudah-mudahan dia enggak nangis, cuy. Kalau dia enggak nangis ya kita dapat hadiah lagi, cuy. Oke. Kita korbankan ya gold yang 20 aja. Ntar kalau gue mati siapa yang tahu kan? Oke, nice. Terbuka lebar. Ini last, oke. Last. Oh my god, thank you Notch. Oh my god, dude, Anda baik sekali loh. Ulang-ulang lagi ya. Kadang gue pengen ngasih tahu kalian trik cara selamat dari gini guys ya, hukuman Notch, oke. Buat kalian enggak tahu, tadi kan Notch nangis tuh. Gue kalau dia nangis itu gue langsung dicemplungin ke lava. Gue tahu guys ya cara dia biar kita tuh enggak nyemplung ke lava gitu loh. Enggak nyemplung ke jebakan Batman-nya dia, oke. Kita bakalan kasih dia gold seperti biasa di sini. Gue sudah ada banyak cuy ya. Oke. Oke, coba gue bakalan coba masukin ke gini guys ya. Masukin ke sini emerald coba kalau salah. Apakah Notch tergoda dengan emerald seperti villager? Kita coba. By the way, villager yang dulu tuh udah. Woi! Nyemplung gue yang cok. BTW enggak masuk ya? Enggak masuk ya. Waduh. Woi, kembaliin emerald gue, cok. Astaga. Oke, apa? Coba gold. Oke, berhasil. Let's go. Langsung aja kita drop sendiri anjing. Oke. Hi Notch. Oke, dia nangis. Kalau dia nangis kita diam di pojokan sini guys ya. Ntar kalau dia bikin gitu tuh. Kalau dia bikin lubang itu kita enggak masuk sih karena kita bakal kita ada di pojokan sini ya. Kita berdiri di pojokan ini. Dan ya gitu doang sih. Nah, dia sudah meneteskan air mata tapi gue enggak mati, oke. Gue selamat. Tapi jeleknya adalah gue terperangkap di sini, cuk. Enggak. Kita di mode adventure guys ya, kita nggak bisa nambang blok di sini, itu nggak bisa cuy. Gue terperangkap di sini literally cuy. Astaga. Jadi salah juga sih, mending gue mati gitu kan ketimbang terperangkap sini. Ya itu rada mematikan untuk survival tentunya. Oke, ini ada jalan keluar nggak sih? Kalian para pro player, apakah kalian bisa keluar dari tempat ini? Kayaknya nggak bisa sih, mustahil cuy. Bisa nggak sih? Nggak bisa cuy. Kita terperangkap di sini cuy. Oke, ini dia untuk The Temple of Notch. Gimana menurut kalian? Apakah kalian banyak yang tahu tentang Temple of Notch ini? Ya mungkin kalian mungkin awalnya tahu dari Seed 0, oke, Seed Notch gitu ya kan? Mungkin awalnya kalian tahu dari itu, terus kalian semakin lama semakin kalian tahu itu bahwa Notch ini tuh adalah sebuah map, bukan Seed yang dibuat-buat gitu lah cuy. Nggak mungkin cuy. Oke. Ini saja dulu untuk video Notch kita kali ini. Oke, jadi kali ini ya begitu doang untuk videonya tentang ngebahas map, cuman mapnya ini legenda, oke. Map legenda atau map nostalgia cuy ya. Udah lama 10 tahun yang lalu kira-kira map ini tuh baru dipublish sama yang bikin mapnya itu, developer aslinya yang 2011, oke. Jadi di upload itu kalau enggak salah itu 6 September 2011, oke. 6 September 2011, oke. Dan itu literally udah lama banget, cok. Oh my god. Sekarang, guys ya. Gue kangen dulu sumpah. Oh my god, dude. Saya rindu ya, guys ya.
Oke, okay, buat kalian yang juga mungkin merasa nostalgia nonton video ini, oke, okay, kita sama cuy ya, karena gue juga ngerasa nostalgia sih, walaupun dulu gue cuman bisa ngeliat tentang map ini doang. Gue pertama kali loh ini, gue pertama kali ngejakin kaki di map ini cuy. Gue pertama kali main di map ini cuy ya, pakai Android. Oke, okay, mungkin buat kalian yang main di PC mungkin lebih masuk sih, kesana gitu ya kan. Atau kalian pakai texture pack lama mungkin. Texture Minecraft yang dulu ya itu lebih masuk juga sih. Oke, okay. Berasa nostalgia cok sumpah. Oke, okay. Itu dia untuk video kali ini, The Temple of Notch, map legenda nostalgia, terserah lah mau nyebutnya kalian apa itu. Itu ini map nostalgia intinya. Oke, okay. Dan begini doang. Mungkin di next video gue bakalan ngebahas tentang video ini lagi, video tentang Minecraft nostalgia. Cuman map ini tuh ada lagi guys ya, map yang nostalgia banget. Intinya di Minecraft itu dulu tuh banyak guys ya, banyak tempat-tempat yang bersejarah ya guys ya, bersejarah dan nostalgia, intinya legend lah itu ya, buat kalian yang belum tahu. Oke, okay? Banyak banget coy. Mungkin nanti gue bakal bahas ya. Yang pertama yang paling trending sih ya ada sih. Oke, okay. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Oke, okay? Terima kasih buat kalian sudah nonton. Walaupun video ini gak terlalu penting sih, tapi ya gue pengen aja sih, karena gue ngeliat-ngeliat di beranda gitu ya kan, ada video tentang ini ya gue bikin juga cuy. Keren juga, gue inget-inget gitu kan. Oke, okay. Sampai jumpa lagi di video berikutnya and bye-bye. By the way, di video kali ini gue gak ada ngelawak ya. Ya ada sih dikit-dikit, walaupun video gue gak lucu.